Inilah kesibukan pemuda bernama Armuni Joktamesu, seorang pengrajin jam tangan rumahan di Desa Tanjung Sari, Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Lewat tangan terampil Armuni bersama kakak iparnya telah membuat beragam jam tangan unik dengan motif huruf aksara Lampung. Ide ini didapatnya setelah menyadari warisan budaya Lampung berupa huruf aksara yang dulu sering diajarkan di bangku sekolah dasar, kini tak lagi akrab dengan generasi muda. Dalam proses pembuatannya, Armuni mendesain sendiri motif huruf aksara yang juga dikombinasikan dengan motif tapis Lampung. Dengan bantuan teknologi, desain yang telah jadi dicetak menggunakan mesin laser ke media berbahan dasar kulit sapi. Setelah jadi dalam bentuk tali panjang, proses selanjutnya adalah pewarnaan. Dibutuhkan keahlian khusus agar warna yang dihasilkan terlihat natural. Kemudian tali yang sudah jadi direkatkan dan diproses sedemikian rupa agar mengkilat dan menghasilkan tekstur yang lembut di kulit. Selanjutnya, material yang telah jadi dikumpulkan dan mulai dirakit hingga jadilah jam tangan bermotif aksara Lampung yang menarik serta bernilai jual tinggi. Usahanya untuk melestarikan warisan budaya tak selalu mulus. Kendala kerap datang seperti material bahan yang tak tersedia dan harus membelinya di luar Lampung. Dari usaha ini, dirinya mampu menghasilkan 25 hingga 30 buah jam tangan per bulannya. Kini, jam tangan unik karya Armuni dengan merek Kaganga Watch yang berasal dari gabungan 3 huruf awal aksara Lampung telah dipasarkan melalui media sosial Instagram. Harga jualnya bervariasi, mulai dari Rp250.000 hingga Rp300.000. Dari usaha ini, selain mampu menghasilkan produk bernilai jual tinggi, hal ini sebagai upaya mengenalkan kembali warisan budaya Lampung agar tetap lestari. Cindy Tania, Diki Aditya, Kompas TV, Lampung.